Kita sekarang ni dekat Rizki Durian di Kota Damansara. Penuh dengan orang, penuh dengan durian. So, hujung sana sebab makan. Sebab jalan ni tempat dia jual dan tempat makan. Jadi banyak buah, ada 3-10, 4-10, 6-10, 8-10. 100, bukan 10, 100 ringgit. So, antara 30 ringgit hingga 15 ringgit. Beli udang merah, kalau ambil 3 biji 100, jadi saya ambil sebiji RM30. Dia dah buka kan, tolong buka. Pegang. Okay, ini dia udang merah. Kalau tak sedap boleh pulang beli. Okay, makanan pun sampai, durian sampai. Saya nak teh kosong. Teh ais lima. Kuitiau satu. Teh kosong tu. Kuitiau satu, teh kosong tu. Teh ais lima. Okey, bon appetit. Ini tempat makan Rizki Station. So, you boleh minta dia punya cendol. Cendol durian RM10 ataupun cendol black thorn RM30. Oh, tu dia, tengok. Memangnya full durian. Okay guys, selamat makan cendol. Kuitiau goreng ni dia macam ada 5 lada. Pedas sangat. Yang ni sedap. Very crunchy. Durian nampak sedap, bau sedap. Durian udang merah ni memang sedap. Dia rasa dia lemak, very creamy. Manis dan rasa pahit-pahit. Jadi memang harga dia berbaloi lah. Kalau dijual 3 biji 100 tu memang patut lah. So kami beli sebiji RM30. Bolehlah makan 3 orang. So boleh cuci mulut. Memang biji dia pun kecil. Biji dia sangat kecil lah. Dan kalau datang KL boleh beli. Okay guys, itu saja report saya hari ini pasal durian. Awal baliklah cepat, kita makan durian.
nyedokong harga dia RM10, sambutan harga dia RM10, dan buah manggis harga dia RM10. Jadi orang masih busy lagi beli durian. Tadi kita makan udang merah. Memangnya sedap. So, you boleh beli durian dan kemudian dia akan buka dan terus letak dalam bekas. Okay, dia buka, letak dalam bekas. Ataupun you beli yang dah siap. Dah siap. Saya ini belakang terus. Dia dah siap buka. Itu RM80. Itu RM130. Okay guys.